Kalau ada sejam, nggak sampai sejam kali di bunganya ini. Segi dari tanah ke bunga ini. Ini montong yang udah mulai berbunga. Oh, oke guys, ini bibit durian montong. Ini polybagnya udah sangat besar sekali nih. Nah, nanti akan aku bawa ke lokasi yang sudah berbunga, nggak jauh dari sini. Ini yang belum ditanam. Semuanya bibitan 500 batang. Ini sebentar lagi akan dibawa ke lahan tempat penanaman. Bibit durian montong. Oke guys, saya lagi berada di perkebunan durian. Nah, di situ saya nampak ada yang punya kayaknya. Coba kita tanya dulu ya. Halo Bang, saya boleh tanya sebentar. Ini lahan punya Bapak ya? Alhamdulillah punya kita semua ini. Oke. Ada sekitar 5 hektar lah ini sudah datang. Oke. Nah, kalau yang ini umurnya berapa ini, Pak? Ini sekitar usia 3 tahun. Ini baru usia 3 tahun. Ini namanya durian apa nih, Pak? Durian montong. Durian montong. Durian montong. Mana? Jauh, yang berbunga mana? Jauh. Wow. Bagus sekali, Bos. Berapa hektar nih? Satu hektar tanaman durian sekitar 150 batang. Oh, jadi yang bibit di dekat rumah tadi itu rencananya mau ditanam di mana itu? Itu lahan kita yang di atas itu. Ini sebenarnya udah ada sekitar 5 hektar kita tanam. Yang separuhnya di kebunnya atas itu. Ini yang sudah berbunga ini. Mana yang udah berbunga? Wow. Ini yang wow. Ini montong yang udah mulai berbunga. Wow. Aku mau ambil videonya lebih dekat lagi. Wow. Kalau ada sejam, nggak sampai sejam kali di bunga ini. Segi dari tanah ke bunga ini. Oke Bang, ini dalam satu bibitan kayak gini berapa ini harganya, Bang? Dari awal kita baru segini ambil. Bibitnya segini, baru segini lah. Itu berapa harga itu? Kita pesan dari Jawa ini dulu. Dari Jawa, satu batangnya sampai ke sini. 400 ribu. Jadi per batangnya satu batang 400 ribu. Jadi udah sampai sini kita pesan ada sekitar 1000 batang lah. Okay. Itu yang baru sampai tadi 105. Ini lokasinya di mana ini? Ini Air Baru ini. Air Baru, Kecamatan Makakau Ilir. Wah. Selatan, Sumatera Selatan. Indonesia. Wow. Ini yang ringki nih, bagus nih. Tadi yang di rumah sama yang udah ditanam di sini, total biaya yang dikeluarkan itu berapa tuh? Kuranglah sekitar 200 lah. 200 juta ya. Itu sama kita beli lahannya juga. Bukan cuman bibitnya aja itu. Termasuk juga kita beli lahannya juga. Ini benar-benar investasi ya, luas. Nanti kapan-kapan kita lihat juga yang di situ. Oke.
Banyak ini durian, apakah ini satu bibit, satu jenis, maksudnya atau macam-macam? Kebetulan kita pesen sekitar dua macam, sangking sama durian montong. Oh, musangking sama montong. Ya, montong. Oke, okay. Yang membedakan daunnya itu apa itu? Ciri-cirinya itu? Ini termasuk durian montong ini. Oh, durian montong. Ini montong. Nah, kalau jenis yang sangking tadi ini. Oh, yang kalau yang ini musangking. Bukan, ini masih montong juga ya. Montong. Yang sangking ini. Ini musangking. Oh, daunnya lebih kecil ya. Kecil-kecil dari ya. Montong. Nah, tuh ini montong gitu. Oh, jadi kalau musangking itu daunnya tuh lebih kecil-kecil. Kalau masalah buah, kualitas buahnya tidak seberapa jauh beda. Tapi kebetulan sangking ini termasuk buahnya yang bagus ini. Oh iya. Nanti kapan-kapan kalau udah berbuah boleh saya datang lagi sini ya. Sekalian juga bawa keluarga gitu ya. Besok buahnya nanti. Oke. Ini sangking juga ini. Sangking. Oh iya, daunnya kecil-kecil. Ini usia 3 tahun. 3 tahun. Tung sangking butik-butik di perpaduan ini. Respect. Oh, jadi ini lahan punya bapak juga, mau dibongkar juga nih sawit, mau diganti sama durian juga ini. Ini kurang bagus, harganya juga kurang bagus. Wah. Kalau ini tetap musangking ini. Daunnya kecil-kecil nih. Wes. Keren. Sangking yang lokal ini udah hasil perkawinan lah. Jadi kalau yang lokal tuh tinggi. Kalau ini cuman hanya 1 meter, 2 meter paling tinggi tuh. Keren. Nah, kalau yang ini bukan durian ini, Bang. Ini sirsak. Sirsak. Tapi sirsak daunnya lebih kecil ya. Ini bukan sirsak lokal ini, dari ini sirsak dari apa namanya itu? Dari mana? Sirsak Belanda ini. Bukannya sirsak Belanda nang ke Belanda itu nyatu tinggi lah. Ini kita pesen juga ini dari Jawa. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita pulang dulu. Bye.